kisah selanjutnya dari ID. Kejadian ini terjadi waktu saya baru selamat melahirkan anak saya yang keempat. Pada itu tahun 2000. Hari yang ketujuh, arwah ibu saya buat kenduri doa selamat menyambut kelahiran cucu beliau, iaitu anak saya. Majlis itu diadakan lepas maghrib. Sewaktu pembacaan Yasin dimulakan, kami di dapur semua termasuk saya terdengar ada satu benda yang jatuh dari atas bumbung dan berkulit. Tapi kami tak fikir apa-apa ketika itu. Cuma arwah ibu saya sahaja yang agak lain macam sikit dan pesan pada saya bahawa untuk masukkan anak dalam bilik. Bukakan Yasin pada anak, pesan ibu saya. Saya pelik sebab baru saja selesai baca Yasin. Selesai majlis lebih kurang jam 10 malam. Sewaktu sedang berkemas, tiba-tiba jiran belakang rumah saya menjerit sekuat hati sambil menolak pintu sampai kopak kerana ketakutan, sambil menjerit, "Pocong!" Rupanya jiran saya ketika beliau hendak pulang ke rumah, dia terlihat pocong sedang bergolek dari atas bumbung rumah ibu saya. Baiklah, kita bersama Syed Zahurin. Bagaimana kisah pula kali ini? Dia dah tak lompat-lompat, sekarang dia guling-guling pula. Macam mana? Apa ni, dia kita nak apa, dapat tahu daripada kisah ni, yang mana pocong tu jatuh di atas rumah. Okay, mungkin dia lompat tu terlalu tinggi sangat lah, dia try lompat dia atas bumbung dan terguling jatuh bawah tu. Mungkin dia nak menakut-nakutkan dan kerana apa, dia tahu di dalam rumah tu ada anak kecil. Okay, jadi selalunya berbalut halus ni kerja dia ialah untuk menjangkat anak-anak kecil ni. Jadi itu tujuan dia untuk apa, buat mereka nangis. Dan kita akan cari alternatif lain, seperti kita akan gunakan apa, tangkal, azimat lah, macam-macam benda lah, wafak lah, apa kita nak apa, nak nak menangkal gangguan-gangguan balut halus ni. Jadi ini adalah salah satu kerja balut halus dia. Dan mereka akan apa, memberi satu isyarat yang mana dengan menggunakan tangkal atau gunakan azimat atau gunakan wafak, dia dapat menghindarkan mereka. Tetapi sebenarnya perkara-perkara ini semua bukan menghindarkan, tapi mendatangkan masalah pada kita. Dan satu lagi, akidah kita akan rosak. Itu yang paling penting. Terima kasih di atas perkongsian anda. Bagi mereka yang ingin berkongsi kisah-kisah seram anda, tak perlu tunggu lagi, hantar saja ke fanpage Dangerous, D-Y-N-G-E-R-O-U-S. Dan saya rasa saya ucapkan terima kasih dan syabas kepada teman-teman, ada peminat-peminat Misteri Jam 12. Saya rasa bukan dari saya lah yang mengendalikan rancangan Misteri Jam 12 yang dah lama, Abang Long Casey sebenarnya. Dan ada fanpage Misteri Jam 12, saya baru tahulah. Antara teman-teman yang dekat saya tu cakap, "Eh bro, kau tahu tak ada fanpage Misteri Jam 12 aku tak tahu bro. Dan saya rasa teman-teman yang ada dalam fanpage Misteri Jam 12, why not korang, anda, ramai di antara anda yang boleh berkongsi sama kisah-kisah anda. Okay, yang ini ada macam full Misteri Jam 12 full version. Oh lama, gila. Dan macam-macam lah kisah-kisah yang sebenarnya anda telah pun muat naikkan. Korang ada fanpage sendiri kan. Jadi saya nak berkenalan dengan anda, teman-teman fanpage Misteri Jam 12 ni. Buka sendiri rekod. Oh, korang ada rekod aku punya cerita dalam ni. Alright, alright. Okay, ada cakap tak seram lah apa dan sebagainya. Okay, apa kata kalau anda hantarkan kisah-kisah seram anda? Okay, saya akan bacakan sebentar sini nanti. Kita lain dulu dengan lagu-lagu rock untuk anda pada malam ini. Kisah dari seorang pendengar namanya Zul. Masa tu saya dan rakan-rakan ITE saya mengadakan barbecue di chalet yang terletak di kawasan timur Singapura. Kami pun tak fikir apa-apa, nak suka-suka makan, lepak-lepak. Yelah, cuti sekolah kan. Dan waktu tu masa pun berlalu dengan pantas, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Masing-masing belum rasa mengantuk. Salah satu dari kami membuka idea.
kita pergi swamp? Kawan saya bertanya, serius ke kau? Malam-malam ni nak pergi swamp? Lepas tu, saya bersuara lah. Okeylah, since kita tak ada benda nak buat kan, jom lah. Ada jugalah kawan-kawan wanita yang menjaga chalet kami. Jadi kami pun bergerak dengan fikiran yang chalet tu boleh diuruskan oleh teman-teman wanita lah. Selepas 10 minit, saya, Talib, Shah, Shazwan dan Rawi bergerak ke swamp tersebut. Macam malam tu agak sejuk, semua rasa lain macam. Talib terdengar suara itik dari jarak jauh. Kepak bunyi seolah-olah dia ingin beredar dari tempat tu. Rizal mengatakan kalau terdengar gitu mungkin ada benda yang berada daerah berdekatan. Saya pun bersuaralah, eh, dah lah, yang meripik, kita carry on je, jalan je. Saya dan lain-lain menghisap rokok sambil berjalan. Berapa minit selepas tu, Talib terdengar tangisan seorang wanita. Talib terdiam dan berhenti. Asal ni? Saya bersuara. Suasana kembali tenang. Talib pun cakap, tak ada apa-apa lah. Kita melalui swamp itu agak lama, lebih kurang setengah jam. Sampai je tempat yang akhir, kami menarik nafas lega. Tapi selepas semua fikir yang semua ini dah berakhir, Syah terus memandang tempat lain dan menghisap rokok. Saya pun tanya, hey bro, apa plan lepas ni? Syah terdiam dan mukanya pucat lesu. Syah, asal ni? Saya menjerit. Syazwan mengatakan, kau jangan macam-macam. Lalu Syah dengan suara yang ketakutan, dia mengatakan, bro, korang nampak tak apa yang aku nampak bro? Masing-masing menoleh pandangan ke tempat apa yang Syah pandang. Semua terkejut. Ternampak ada kakak memandang tepat ke arah kami, rambut panjang tutup muka, mata dia merah, semerah-merahnya. Dengan perlahan kami melangkah kaki pulang perlahan-lahan. Apa yang kami dengar? Suaranya ikut kita. Kita masih lagi bersama Syed Zahurin dan mungkin apakah reaksi anda tentang kisah daripada Zul tadi? Okey. Boleh saya katakan mereka ni saja nak reki tempat tu. Dan tempat yang disebutkan itu, saya sendiri pun dah reki tempat tu. Okey, dan apa yang dia katakan itu adalah benar. Di situ kalau kita masuk daripada belakang, daripada arah belakang tu ke daripada dari satu tower tu, di situ memang kita boleh dengar suara itik tu. Itu suara macam seperti kepak dikibaskan, dan kita boleh dengar suara seperti suara growling tu, macam suara growling di situ. Dan di situ kalau kita jalan dalam kumpulan yang kecil, ya, dalam 4-5 orang gitu, dia punya suasana tu berbeza. Kadang-kadang kita rasa macam ada seolah-olah ada benda yang mengikuti kita daripada arah jauh. Dan kadang-kadang kita nampak macam sesuatu, macam ada cahaya, ataupun kita nampak macam ada bentuk rupa seperti macam buruk hitam. Itu adalah biasa di kawasan situ. Dan di kawasan Paya tu memang banyak cerita yang macam-macam. Dan saya sendiri pernah reki di situ dengan bersama beberapa teman daripada kumpulan paranormal lah. Kita saja kita reki di situ. Dan pengalaman saya itu, kita pernah hampir-hampir nak ikut jalan bawah, padahal jalan tu tak ada bawah, jalan tu semua atas. Dia macam titi tau, jadi yang kita ni tengok, kenapa ada jalan macam pergi bawah ni? Jadi nasib baik
ada kawan kita ni, dia baru turun 2-3 langkah dan kita panggil dia balik, cakap ini tak ada jalan ni, jadi kita jalan ni jalan atas, jadi kita pun jalan atas lah. Dan waktu kita berjalan tu memang suasana gelap, kita tidak buka lampu suruh, jadi kita jalan tu, jadi kita nak suasana tu, kalau kita dah buka lampu suruh, jadi makhluk-makhluk halus yang ada di situ akan tahu yang mana ada kehadiran manusia. Jadi kita bawa lampu suruh tapi kita simpan untuk emergency, dan kita jalan lah perlahan-lahan, dan kita berhenti tengok suasana malam, dan kita nampak apa yang kita nampak tu, kita buat bodoh je, kita tengok je, atau siapa nak ambil gambar, ambil gambar. Dan lepas tu kita teruskan. Kawasan je tu agak besar dan dia gelap, dan kadang-kadang kita boleh macam bertemu dengan satu beberapa orang, kadang-kadang kita pun tak pasti. Saya pernah bertemu dengan apa seorang sepasang macam kekasih gitu, tapi dia macam seolah-olah macam baru balik shopping. Saya macam terfikir juga, ini dah 2-3 pagi dia jalan dengan beg yang banyak macam baru balik shopping jalan di situ. Saya tengok ini macam tak betul je, jadi saya pun tak nak tegur, saya pun buat bodoh lah. Jalan ada kita tadi apa, kita tengok macam-macam lah, kita boleh dengar dan boleh nampak dan rasakan. Jadi apa yang dikisahkan oleh pendengar kita tadi tu adalah benda di kawasan situ, memang tempat dia lah, itu tempat di masa-masa orang cakap autentik lah. Kalau nak rasa boleh cubalah. Selamat malam dan selamat bertemu lagi bagi mereka yang baru mendengar Ruangan Misteri Jam 12. Seorang pendengar kita namanya Rina, katanya di sini kisah ini berlaku beberapa bulan lalu. Saya ada boyfriend di Indonesia dan kita sedang ada long distance relationship selama 1.5 bulan. Ini berlaku bila kita sedang Skype dan kita berbual melepaskan rindu sampailah jam 1 pagi. Dan saya berada dalam bilik saya sambil sedang berskype lah dengan dia. Dalam bilik boyfriend saya pula, lampunya kelihatan agak malap. Semasa kita berbual, ketawa-ketawa, tiba-tiba saya terdengar bunyi gitar boyfriend saya yang sedang berada di sebelah sana, semacam terhentak di tembok. Selepas itu terdengar boyfriend saya katakan, "Please, don't disturb." Boyfriend saya melihatkan saja di daerah bunyi itu selama 1 minit. Bulu rumah saya ternaik apabila terdengar bunyi hentakan kuat itu yang jelas didengar walaupun kita sedang Skype. Dan saya memakai earpiece. Saya tanya kepadanya, "Tu bunyi apa tu, you?" Balasnya, "Oh, biasa-biasa saja. As long dia tak disturb. Kalau dia tak disturb kita Skype, dah bagus dah." Pada malam itu saya rasa tak sedap hati dan cuba untuk berbual dengannya secara normal hingga tamat panggilan kita. Hingga sekarang tiada ada berapa gangguan lain. Tetapi dia ada ceritakan kepada saya 3 minggu lalu tentang berita lain, bahawa dia ada kawan yang boleh melihat makhluk-makhluk halus. Kawannya berkata kepada boyfriend saya yang dia cuba untuk menjelaskan kepadanya yang ada satu makhluk ni sudah terpikat dengannya dari dulu sampai sekarang. Bentuknya badan atas manusia dan badan bawahnya kuda. Selamat malam dan selamat bertemu lagi bagi mereka yang baru mendengar Ruangan Misteri Jam 12. Seorang pendengar kita namanya Rina, katanya di sini kisah ini berlaku beberapa bulan lalu. Saya ada boyfriend di Indonesia dan kita sedang ada long distance relationship selama 1.5 bulan. Ini berlaku bila kita sedang Skype dan kita berbual melepaskan rindu sampailah jam 1 pagi. Dan saya berada dalam bilik saya sambil sedang berskype lah dengan dia. Dalam bilik boyfriend saya pula, lampunya kelihatan agak malap. Semasa kita berbual, ketawa-ketawa,
Tiba-tiba saya terdengar bunyi gitar boyfriend saya yang sedang berada di sebelah sana, semacam terhentak di tembok. Selepas itu terdengar boyfriend saya katakan, "Please, don't disturb." Boyfriend saya melihatkan saja di daerah bunyi itu selama satu minit. Bulu rumah saya ternaik apabila terdengar bunyi hentakan kuat itu yang jelas didengar walaupun kita sedang Skype. Dan saya memakai earpiece. Saya tanya kepadanya, "Tu bunyi apa tu, you?" Balasnya, "Oh, biasa-biasa saja. As long dia tak disturb." Kalau dia tak disturb kita Skype, dah bagus dah. Pada malam itu saya rasa tak sedap hati dan cuba untuk berbual dengannya secara normal hingga tamat panggilan kita. Hingga sekarang tiada ada berapa gangguan lain. Tetapi dia ada ceritakan kepada saya 3 minggu lalu tentang berita lain, bahawa dia ada kawan yang boleh melihat makhluk-makhluk halus. Kawannya berkata kepada boyfriend saya yang dia cuba untuk menjelaskan kepadanya yang ada satu makhluk ni sudah terpikat dengannya dari dulu sampai sekarang. Bentuknya badan atas manusia dan badan bawahnya kuda. Seperti a mystic creature. Saya memang sukar untuk percaya, tetapi adakah mereka betul-betul wujud dalam makhluk wujud dalam alam ni? Terima kasih. Syed Zahuri nak tanya tentang reaksi anda tentang makhluk mistik ni. Katanya tadi badan manusia tapi berkaki kuda, bagaimana? Okey. Dalam masyarakat Filipina, okay, mereka berpanggil makhluk ini dengan nama, kalau saya tidak silap, Tik Balang. Okay, makhluk ini dipanggil Tik Balang dan bentuknya ialah badan kuda dan badannya manusia dan badan sebelah bawahnya adalah kuda, untuk kuda. Dan makhluk ini dia suka berhubungan dengan manusia. Pada perhubungan di pada maksudnya itu ada relationship lah. Okay, dan mereka kalau kita ambil istilah bahasa Inggeris dipanggil incubus bagi makhluk jin yang laki-laki, dan makhluk jin yang bertidur dipanggil succubus. Okay, jadi mereka ada unsur-unsur macam percintaan lah. Okay, maknanya makhluk ini suka kepada manusia dan dia akan rapat kepada manusia itu. Dan mereka akan apa, mengakui yang apa, dan orang ini adalah kekasih dia, kesayangan dia. Dan ada kes mana apa, makhluk ini sendiri sudah apa berkahwin okay, secara dia. Dan saya sendiri telah banyak kali dipanggil untuk memisahkan antara manusia ini dengan jin lah. Okay, dan saya ini kena menyatukan cerai lah, kena pisahkan dia lah, dan apa, dan mereka akan berkelakuan sama seperti manusia lah, akan berdagis yang baik, yang laki-laki, yang baik, yang perempuan. Dan mereka akan ceritakan dan sudah ada anak berapa semua, dan mereka minta jangan dipisahkan lah. Tapi dalam Tik Balang ni cuma ada di yang setahu saya lah dekat Filipina, dekat di kawasan kita sini tidak ada lah. Jadi ini adalah satu spesies yang apa, makhluk ini yang cuma ada di negeri Filipina lah. Saya bersama kami dalam ruangan misteri jam 12. Kisah demi kisah yang dihantar oleh pendengar-pendengar kita satu persatu. Terima kasih. Ini menunjukkan ramai di antara mereka yang ingin berkongsi kisah-kisah seram. Baik, terutama bagi seorang pendengar ini yang terus menghantar kisahnya kerana dia dapat merasakan pengalaman ini baru tadi. Sedang beliau pulang dari kerja, beliau sedang bawa motor. Cerita pendek lah, dia cakap cerita baru tadi. Tercungap-cungap katanya. Dan sedang menaip kisah ini kepada yang dihantar kepada kami dalam ruangan Dangerous. DYNGROUS, silakan bagi mereka yang baru mendengar dan baru ingin berjinak-jinak bersama kami.
Fanpage saya adalah Dangerous, D-Y-N-G-R-O-U-S. Anda boleh PM private message saya dan saya akan bacakan kisah anda. Seperti pendengar kita ini tidak mahu namanya dinyatakan, bawa balik kerja tadi, baru tadi, dah 15 minit lah kirakan. Macam biasa dia bekerja di kawasan Changi. Pergi kerja, balik kerja naik motor. Satu malam ni dia naik motor dan dia rasakan ada orang tumpang belakang dia. Dia bukan kes yang berat tau. Macam selalu kalau ada yang kisah-kisah yang bawa motor, dia rasa macam berat kan. Ni bukan, dia tak berat. Tetapi ada dua tangan berada di bahunya sepanjang perjalanannya dari Changi ke Jurong. Bayangkan, jauh juga perjalanan itu. Dan sepanjang perjalanan itu, bila dia mula saja bawa, dua tangan berada di bahunya. Terima kasih Misteri Jam 12. Bersama Syed Zahorin dan sekarang ni, ni cerita baru tadi, baru tadi kena dengan kita ni. Cerita dia simple je, tak ada panjang-panjang punya, tak ada bunga-bunga sangat. Balik kerja dari Changi ke Jurong. Asli dia, ada orang pegang tangan, ada orang pegang bahu dia. Macam mana ni? Apa yang harus dilakukan kalau sekiranya ia berlaku pada seseorang itu? Okay, jikalau kita terkena pengalaman seperti ini, okay, kita jangan kelakabut. Okay, kita teruskan panduan kita tu. Okay, cari tempat yang terang. Okay, cari tempat yang terang. Okay, dan kita berhentikan motosikal kita atau basikal kita. Okay, dan kita turun dulu dan kita tenangkan diri kita dulu. Dan kita bacakanlah beberapa ayat untuk diri kita sebagai apa, pelindung diri. Dan kita katakan kepada arah motor kita tu, kalau apa kita ya, rasa mereka ada duduk di belakang tu, bagi tahu dia cara baik-baik. Okay, cakap dengan dia, apa ni, tolong turun daripada motor aku dan jangan ganggu aku. Okay, aku apa adalah urusan untuk balik ke pulang ke rumah dan aku tidak ganggu kawasan kau. Okay, dan lepas tu kita rasa macam reda sikit, kadang kita tenang sikit dan kita mulakan kembali kita punya apa ni, jalan pulang kita. Okay, jangan kita terkumpul apa dan kita dalam keadaan takut, nanti mungkin kita nak tengok dekat cermin siapa yang menumpang, kita rasa macam mana tangan dan kita nak mula nak raba, nanti kita hilang konsentrasi, boleh jadi kemalangan. Okay, jadi kita tenangkan diri kita dulu, setelah itu baru kita teruskan perjalanan kita. Okay, dan jangan fikir sangat pasal mereka ni, kerana itu adalah kerja mereka. Mereka akan mengganggu kita dan menakutkan kita. Pendengar Misi Jam 12, kisah selanjutnya. Wah, kisah ni pun pendek juga ni. Simple je kisahnya. Ini waktu beliau darjah 5, namanya Ais dari Johor. Kisah ni, saya ada seorang adik perempuan. Time tu pagi, bukan cerita pasal malam, pagi. Dan dipendekkan cerita, adik saya ni masuk ke bilik ayah saya. Oh, ini yang dia ceritakan kepada saya lah. Time itu bilik ayah gelap, buka lampu. Bila lampu dibuka, adik saya nampak satu lembaga hitam merangkak tapi tak bergerak, seolah-olah dalam posisi merangkak. Saya jerit, saya berlari ke bilik adik saya. Itu je cerita. Baik, Syed Zahorin, tentang kisah malam siang ni, bagaimana, apakah pendapat anda? Bagi ya, rumah yang gelap, okay, dalam keadaan gelap ni, pada bersendung daripada matahari ni, okay, makhluk-makhluk halus ni dia suka mendiami kawasan rumah yang paling gelap. Okay, macam waktu siang ada rumah yang
tidak masuk matahari dan ditutup rapi dengan langsir eh. Dan maka situ tempat yang gelap, dan itu adalah tempat terbaik untuk mereka, dan mereka akan berdiam di situ. Dan apa daripada pengalaman saya eh, ada rumah-rumah yang saya bersihkan dan mereka mengatakan rumah mereka ni ada masalah. Dan bila saya melihat kawasan bilik mereka tu atau kawasan rumah mereka tu, di ruangan yang gelap itu adalah tempat yang paling banyak bermasalah. Okay, dan anak-anak mereka akan nampak makhluk-makhluk halus ni di situ, dan mereka akan mula menunjukkan diri dan mereka menjakat. Dan selalunya apa ni, bilik yang terang itu makhluk-makhluk halus ni tidak suka masuk bila ni waktu siang. Dan kita tidak boleh katakan apa hari malam aja mereka ada. Mereka ada di sana all the time. Okay? Tapi bilik yang pilihan mereka adalah bilik yang gelap. Itu sebab kita perlu terangkan rumah kita walaupun apa tu hari siang eh. Kita kalau gelap sangat kita buka lampu ada satu lah. Okay, atau kita buka langsir, kita terangkan rumah. Jangan biarkan rumah kita gelap, kerana tempat yang gelap itu disukai oleh makhluk-makhluk halus. Dan kita akan dapati di kawasan yang gelap itu ada suhunya yang paling rendah, dan itu adalah tempat kedudukan mereka. Mereka berada di tempat situ. Baiklah, Syed Zahuri telah pun sedikit sebanyak memberikan reaksinya. Dan kalau anda ada soalan-soalan juga yang ingin ditanyakan, dipersilakan juga. Dan teruskan untuk menyalurkan kami kisah-kisah seram anda dalam ruangan Misteri Jam 12. Saya rasa saya nak pecah rekod lah. Saya nak, ini julung-julung kalinya saya ingin mengajak pendengar-pendengar untuk telefon dan berkongsi kisah-kisah seram anda. Saya kira Abang Long suar sound lah. Abang Long saya, Casey, dia cakap, "Kek Din, apa kata kau kasi Chan lah diorang telefon, beritahu kisah-kisah hantu." Dan Syed Zahurin akan berikan reaksi tentang kisah tersebut. Jom kita layan kisah hantu seterusnya. Ada seorang pendengar kita di talian. Hello, siapa di sana? Ya, nama saya Cik Din sini. Okay. Nama saya pun Din jugalah. Awak Din, saya pun Din juga. Alright, Din. Kisah lu, ini brother, nama, silakan. Ini nama gelaran lah. Nama kasih saya nama betul lah. Okay. Ini pengalaman saya ni dulu. Saya ni, boleh saya mulakan sekarang eh? Ya, silakan. Ya, ceritanya dulu begini. Saya dulu ni suka ada bisnes sikit lah. Bisnes sewa-sewa kereta kan dengan orang. Jadi satu ketika tu dulu ada satu orang ni, hamba Allah ni, dia nak sewa kereta. Daripada saya dah cakap dia nak pergi Malaysia. Dia tak cakap dengan saya dia nak pergi Malaysia tu untuk apa kan. Jadi selalunya gini, kalau dia dah ambil kereta di rumah saya kan, nanti balik tu dan dia pulangkan kereta tu, saya nanti, dia selalu cakap dengan saya, daripada dia bayar dia taksi, dia suruh saya hantar dia balik lah, dia kasi saya duit tambahan lah. Jadi saya pun tak ada ingat apa-apa. Okey lah, satu jam pertama tu saya hantar dia balik macam biasa, tak ada benda apa-apa dalam kereta tu. Time saya hantar dia balik tu, saya tanya dia pergi Johor untuk apa. Dia cakap tak ada, pergi apa, pergi ni je, pergi menziarah apa dia punya saudara mara lah. Okay, jadi dia cakap minggu depan dia nak sewa kereta lagi. Saya cakap okey lah. Jadi yang minggu kedua tu macam biasalah, dia ambil kereta, lepas tu dia pulangkan balik setiap hari minggu malam lah. Selalu dia pulangkan dalam 12 lebih, 1 pagi gitu macam lah. Saya tak kisah lah, lepas tu saya hantar dia pulang. Time saya turun tu di kereta tu, time saya, dia dah tunggu saya sebab bawah. Jadi saya pun turun dari rumah saya, saya pun nampak dia seorang, dan di belakang dia tu macam dia dah nampak saya turun, terus dia daripada tempat duduk pemandu dia dah pergi ke sebelah lah. Jadi dia pergi ke sebelah, jadi dia tunggu saya, saya pun bawa kereta. Time saya turun tu saya nampak di belakang kereta dia tu ada dua orang tua. Jadi saya pun biasalah, saya pun ingat dia punya orang tua, dia pun ikut dia sekali. Jadi saya pun pandu dia pulang ke rumah lah. Dia tinggal di daerah timur lah. Jadi daripada barat tu saya ke timur, saya jalan expressway tu, saya cerita dengan dia. Saya boleh nampak di belakang, cermin kereta dia, yang cermin kereta yang boleh nampak belakang tu, saya nampak ada dua orang tua. Orang tua diam aja lah. Dia tengok muka orang tua tu pun macam orang tu diam. Saya pun okay lah, ingat orang tua dia orang. Jadi saya pun pandu sampai ke rumah. Lepas tu saya dah hantarkan turun. Dan saya dah sampai di rumah dia tu, saya turunkan dia.
saya terperanjat. Baru saya sedar yang dia seorang gurun. Bila saya pusing ke belakang, saya tengok, eh, kok dia seorang aja turun? Tapi saya tanya dia, awak daripada tadi seorang? Tapi dia cakap dengan saya, saya memang seorang. Habis saya pun macam, tadi saya nampak kat belakang tu ada dua orang. Tapi saya pun tak mau cakap apa-apa lah dengan dia. Habis dia cakap dengan saya lagi, dia cakap, bang, nanti minggu depan saya nak ambil kereta lagi . Sekali saya pun balik tu, di sepanjang jalan tu, saya balik tu bulu rumah saya meremang-remang. Saya pun habis dalam kereta tu, saya boleh rasakan yang satu yang tak kena, macam ada benda memerhatikan saya di tempat duduk belakang. Saya pusing belakang, saya tengok tak ada orang. So, saya dah betul-betul dalam keadaan betul takut betul lah. Jadi saya baca-baca apa yang saya boleh baca lah kan. Jadi saya pun inilah, saya pun balik, saya tak sedap balik di rumah tu. Rumah saya macam kena gangguan lah. Macam tak sedap, macam anak saya kecil tu menangis malam. Habis orang rumah saya pun macam ada cakap lah, macam pak rumah ni macam ada benda yang macam mengacau dia lagi tidur gitulah. Saya pun tidur pun, saya pun macam mimpi ngeri-ngeri. Jadi saya pun rasa tak sedap. Besok saya telefon lah si hamba Allah ni lah. Saya tanya dia, abang nak tanya sikit boleh? Sekejap bang, nak tanya apa bang? Man cakap dengan abang terus terang boleh tak? Semalam Aman seorang yang hantar saya, yang hantar kereta. Abang, saya seorang. Habis saya pun cerita dengan dia lah. Dia cakap, man, cakap dengan abang betul lah. Abang turun bawah, abang nampak ada dua orang, orang tua tau, duduk tepat belakang tau, man. Sekali dia cakap, tak ada bang, saya seorang lah. Lepas tu saya macam desak-desak dia, man. Man cakap dengan abang terus terang lah, apa yang Aman dah pergi Malaysia ni untuk apa ni? Habis baru dia pecah lubang dengan saya. Dia cerita dengan saya. Dia cakap, bang, sebetulnya bang, saya pergi Malaysia ni saya nak berubahkan mak saya bang. Baru sebab saya cerita, man tahu tak, mak saya turun bawah tu nak pergi ambil kereta tu, saya nampak ada dua orang tua. Dan sepanjang jalan sebab saya turun taman tu, semalam rumah saya, saya cakap kena ganggu habis dalam tu. Habis baru dia cerita lah, sebenarnya mak dia ni, dia pergi Malaysia ni sebab pasal mak dia ni katanya nak jumpa pakar lah. Jadi habis saya cakap dengan dia lah, actually benda tu saya rasa ikut saya balik dia. Itulah cerita dia, Din. Cerita seram tu lah. Habis sampai saya pun dengan tak cara langsung terus, saya terus tak kasih dia pakai tu kereta lagi. Dan lepas tu pun saya pun panggil orang yang pandai-pandai datang rumah untuk bikin apa, untuk halau tu benda keluar lah. Kata tak, rumah benda tu mengganggu juga tempat saya ke rumah. Itulah salah satu cerita yang seram. Ada lagi lah, tapi lain kali lah yang saya cerita dengan. Terima kasih, Din, di atas kisah anda. Terbaik, antara kisah yang baik yang dapat dikongsi sama pada malam ini. Terima kasih sekali lagi, tuan. Okay, sama. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih. Dan sekarang ini juga pada malam inilah kita membuka tirai bagi mereka yang ingin telefon ataupun ingin menghantar kisah-kisah anda melalui fanpage Dangerous D. Persilakan, kita bukalah seluas-luasnya bagi anda yang ingin berkongsi. Baik, sebelum kita mengakhiri, mungkin Syed Zahurin ingin berikan nasihat sedikit ke kata-kata anda yang mungkin dapat dibawa pulang seolah-olah macam oleh-oleh dari Syed Zahurin untuk pendengar Ria 897. Okey, ni saya akan kongsi sedikit tentang pengalaman saya. Jadi kalau kita pulang malam ataupun kita kesorangan pulang, kalau kita diganggu atau disakat kita jangan lari, kita jangan kelam-kabut, kita tenangkan diri kita. Okey, dan baca apa yang kita tahu dan kita kawal diri kita. Memanglah kita takut, tapi kita untuk mengelakkan masalah. Maknanya kalau kita takut, kita terburu-buru, tergesa-gesa, kita akan jatuh dan mencederakan diri kita sendiri. Okey, jadi kita kuatkan diri kita dan kita melangkah dan terus kita pulang ke rumah. Tapi sebelum kita pulang ke rumah dulu, baca dulu apa-apa yang kita tahu untuk melindung diri, dan lepas itu baru kita melangkah pulang ke rumah. Kerana makhluk halus ni memang tujuan dia memang untuk menyakat kita, mengganggu kita, dan dia nak tengok sejauh mana kita punya kekuatan iman kita kepada Allah. Dan jikalau kita takut pada yang lainnya, sudah tentu makhluk halus ini akan berjaya. Okay, jadi kita janganlah takut dan kita pulang bagaimana nanti kita pun nak pulang sekejap lagi ni. Kita pun kena kuatkan semangat kita dan kita melangkah. InsyaAllah Allah akan pelihara kita. Amin. Terima kasih semua.